Seorang yang terlibat dalam kemalangan, koma selama 2 minggu bulan Ramadan, apakah dia perlu qada solat dan puasa yang tinggal ketika koma tersebut? Siapa dia mazhab Az-Zahiri? Dia accident kemudian koma. Koma ni pesang lah, bahasa baru koma. Tak, bahasa dulu pitang. Lepas pada pitang, pesang. Pesang ni tahun 50-an. Nampak? Dalam kitab-kitab lama pitang. Pitang, pesang, koma hak tula. Dia tidur tak sedar tapi masanya lama. Kalau pitang dengan pesang dia sekejap kan. Cuma koma pengsang yang lama. Yang paling lama 24 tahun kalau tak silap. Dok sedar ni agak putih. 24 tahun. Bukan tidur. Tidur paling lama 305 tahun. Faham? Atau Ashabul Kahfi. Koma ni tak sedar ke diri tapi hidup bernafas tapi lama. Kalau sekejap saja rebah mutusikat, pesang kejap ada orang koma tu. Dia panggil pitang. Pesang lama sikit. Koma lama. Kalau tak bangun terus dia panggil titik. Koma ni ada story lagi ya. Titik game over. Kalau titik. Tekan pun tak tubik lah kereta. Dah kena qada ke tak? Jawabnya, tengok, dia kata. Wajib sembahyang, syarat wajib puasa. Hendaklah orang itu mukallaf. Kalau dia tak mukallaf, tak wajib sembahyang. Apa makna mukallaf? Akilung balirung. Yang pertama berakal, yang kedua balik. Hak ni accident dia balik lagi. Balik dah lah umur 28 tahun. Mak lempik. Tapi dia masih pesan dia ada akal. Tak ada akal, tak wajib sembahyang, tak wajib qada. Tak wajib puasa, tak wajib qada. Faham?